Bupati Sekoumi Haji Marwan Hamami menghadiri perayaan HUT ke-14 Desa Pasir Datar Indah, Kecamatan Caringin, Rabu, 31 Agustus 2022. Perayaan HUT ke-14 yang sangat meriah ini dipusatkan di Kantor Desa Pasir Datar Indah. Dalam sambutannya, Haji Marwan meminta potensi di desa tersebut dioptimalkan. Hal itu untuk memajukan desa seperti yang telah diinstruksikan presiden. Menurutnya, Desa Pasir Datar Indah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah Potensi itu akan semakin memajukan masyarakat desa dengan kemampuan manajerial kepala desa. Maka dari itu, majukan desa, maka Indonesia akan ikut maju, salah satunya dengan mengolah hasil pertanian menjadi barang jadi. Kepala desa, pasir datar indah Syamsul Arifin, mengatakan, "Berbagai kemajuan telah nampak di desa hasil pemekaran dari Sukamulya ini. Hal itu terlihat dari akses jalan hingga penerangan. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan berbagai penyerahan oleh Bupati Sukabumi Haji Marwan." mami dimulai dari kartu kepesertaan BPJS piala hasil perlombaan hingga paket bibit ikan dan pohon dari kecamatan caringin kabupaten Jawa barat kami tv melaporkan